di situ, Pak? Iya. Sekarang Pak Jatuh, Pak. Balik lagi, Dok. Dari minggu kemarin di sini ada kumpul keluarga, tepatnya jadi motor rame dan kita dimasukin ke dalam rumah. Karena di sini ada anak balita banyak, jadi posisi pintu itu tertutup. Nah, kemudian kakak saya mau keluar, mau ada perlu motor. Nah, motor nggak ada, kunci motor dia pegang gitu. Nah, terus di ini udah pasti kayaknya ada yang ngambil gitu kan. Langsung kita periksa CCTV sebelah rumah. Karena posisi ini CCTV juga nggak nge-record, memorinya nggak ada. Ketemu rekamannya dan ternyata memang pada jam 14.04 kayaknya mulainya gitu diambil sama dua orang pemuda kayaknya, masih muda kayaknya. Ada rekamannya. Itu di dalam motor itu sendiri ada barang-barang berharga lagi nggak teh? Di dalam motor itu ada STNK-nya. Nah, pada saat kejadian kondisi di lingkungan sini bagaimana? Sepi. Karena memang di namanya di kompleks kalau siang itu sepi banget gitu, pasti pada di dalam rumah. Pelaku berapa lama yang ngambil motor dari rekaman CCTV? Kalau dari rekaman CCTV proses dia diem nongkrongnya kayaknya 4 menit deh. Enggak lebih dari 5 menit lah ya. Lebih dari 4 menit sambil situasi lihat lingkungan. Tapi kalau pada saat ngebuka stang kayaknya nggak nyampe 30 detik. Kalau dari ciri-ciri pelaku gimana deh? Ciri-ciri pelaku udah jelas banget, kelihatan anak muda dan dia tidak pakai masker, nggak pakai helm, sambil ngerokok dan kayaknya tenang aja gitu karena memang lingkungan ini sepi. Sempat mondar-mandir nggak deh sebelumnya? Mondar-mandir. Dia yang pertama yang muda itu mantau, yang pertama dia mantau rumah, kayaknya mungkin ada suara gitu, terus dia balik lagi. Nah, nggak lama akhirnya yang mau berusaha ngebongkar itu yang pakai topi hitam. Terus Tete udah melapor atau bagaimana? Sudah langsung lapor. Kejadian itu udah langsung kita lapor ke Polsek Bekasi Utara.